Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di rumah kami. Karena tamu saatnya datang, jadi kita buka pintu untuk menunggu kedatangan yang luar biasa hari lagi dari barisan, saling berjabatan tangan satu dengan yang lain, karena waktu satu minggu terkadang ada yang hadir, ada yang tidak hadir, itu juga waktunya lama. Ini Bapak Surono sudah hadir, terima kasih Bapak, puji Tuhan, senang sekali sudah hadir. Tapi sayang Ibu Indrinya tidak hadir karena ada keperluan dari keluarga. Boleh berkumpul, kami untuk menyatukan hati, untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah pada malam hari ini Bapak, awal, pertengahan, tidak akhirnya. Hanya berhubung dengan kuasa Roh Kudus. Kami hanya menunda pelakuan kuasa Roh Kudus. Apabila ada kuasa-kuasa gerakan yang akan merebut berkat-Mu Tuhan, yang akan merebut kasih-Mu Tuhan pada malam hari ini Tuhan, saya akan tanggung di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan tinggal di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau buka ibadah buat pada malam hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Yang luar biasa dan memberkati kuat dari tempat ini. Haleluya. Amin. Kita akan mengambil satu yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Thank you.
sagu citingan bu. Maju dikit ya. Bersama Yesus akan menara besar, bersama Yesus tidak ada yang sama Yesus akan keluar untuk masa lalu, untuk masa lalu, untuk masa lalu dan semua. Yesus anak Tuhan. Bersama Yesus di dalam dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan
bersaudara. Haleluya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Haleluya.
Sini Pak Tuhan Kang Sampun berkait mengkau sang Sampun memuji-muji kami berdiri kesempatan Nopita Desdoyo Nopon Kang Sampun kalau sami ajarakan kamu pujikan dengan sukatku Gusti pasti Gusti sebesar kalau sami jadi belajar jauh tangan di kopat kencang suci kalau sami dikat mana Gusti supados daya mungkin kalau mungkin kali berkat saking paduka ingkang dadosaken kekuatan iman dumateng kalau sami Gusti kalau kalau sami takut setio amin kalau ngerti kumat Gusti kalau sami sampun yang sudah disembah kan kita akan jalan Gusti pasti kai asto-asto ingkang sampun ugi ingkang jaring saka supados sanget tegal Gusti saged nyepiraken kangge pakar yang katiko supados pakar yang katiko nyambut Gusti matur nuwun Gusti pasuko berkah yang melimpah usahanipun pakar yang pun pasuko berkah Gusti supados sedayanipun menika saged angsal berkah kangge mulya matur nuwun Gusti kangge tenungan ing taun menika saking wiwitanipun ngantos telasipun namung kawula pasrahaken kangge ajenganipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun sembahyang. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Gusti Gusti yang sambung berbaik di kawula sami Gusti mari kita silakan dan kebingan kakini pun karenan nonton ikan ini dalam ikan ini jahe kita akan menguji lalu kita akan usahkan monggo Bapak Ibu kita beri langsung ke malam ya itu bagi mereka memimpin kita Matius Matius bab itu 22 ayat 37 menurut itu bahwa susahnya sehingga kali tiga Yesus kepada kasihlah Tuhan kamu dengan sesedang hatimu dan dengan sesedang jiwamu dan dengan sesedang akal budimu. Pasti Yesus itu jelas mabuk-mabuk paling langsulannya Gusti Yesus Sira Trisno marang pangeran Allah kita kelawan dumolongi hati lo lan dumolongi nyaman lo sarto dumolongi budi lo sama ya sama ya Indonesia sama lain daun ini kok lo boleh mencantin ini kasih kasih itu apa toh? Kasih itu ikatan hubungan apa? Kasih itu ikatan hubungan apa? Kasih ikatan hati. Sebenarnya nggak jadi kasih. Dan kasih yang sempurna itu bukan kasih yang sempurna. Nah yang keluar sampai jelaskan ya. Bila kau lesami mereka dengan Gusti dimuka Gusti nangka kan dimolongi yang nangka dimolongi
gumolong. Gumolong itu jadi kita awal. Gumolong wonten ati, wonten ing pikiran, wonten ing akal. Dados kita dados niku dah bolong dinding untuk itu kami bersama. Bulan kalau kami ini kami bersama satu. Bersama satu loh. Bertahun tuh. Bulan yang satu loh. Sebab namun Gusti Yesus Kristus engkang kita terima. Bulan yang kita termasuk utuh dari kilang termasuk kangge iris nami ilah lain itu beda utuh namun kangge Gusti Yesus. Amin. Lagi perlu kita itu iris nami Gusti Yesus juga Gusti Yesus itu Allah yang gak terjadi sampun ngantus kita menawarkan Tuhan Yesus ingkang kuwasa tanggung jawab dumateng gesangipun. Kita tresnani Gusti kedah utuh bunder ser bunder ser kados dene cincin. Cincin iki kan bunder. Napa enten pojokane cincin mboten. Bunder. Jadi kita tresnani Gusti itu sawang ilang. Terus tunggak nomor satu sambil ngantos mahal dan merapnokan lu sambil ngantos buat kita bersinggungan kalau kita bersyukur kata putarannya Gusti Gusti ngeresnanya rumah sakin niku Gusti ngeresnanya kita langkong sakin niku panjirani pun Gusti merupakan kenyataannya itu terjadi puji Gusti puji Gusti Gusti Allah itu Gusti kan luar biasa Bapak Ibu yang nanti nasihat tetap terus nyanyi manusia itu panci ya kita sempurna terus nyanyi manusia itu. Nangin Gusti tetap tresnani dumateng kita sami, dumateng tiyangnya. Ayat salah jengi pun kelelahan mendikaake. Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Tresnanono sak kepadamu kok dikau yang tresnani ngalahan diri. Sinten ingkang boten tresna lawan diri. Jika kita mandi, jika kita mandi, kita kenyang. Dan dua lebih jauh tangannya, ya, dua lebih jauh ini. Lelora juga ni, bersangka lagi, tengah lagi. Tapi rasanya lorong besok, lorong juga, pemandu lorong juga katanya lagi. Nanti dia tak melorong, tapi dia kata tresnane kita dumateng Gusti ketika ada sendiri kita yang satu itu teman-teman yang satu itu teman-teman
hadap di kamu ini. Bapak Ibu, ingat dengan ini. Yang ingat Kristus di mana-mana. Ibu mesti setia, pun pasti. Pun pasti. Langsung Kristus. Mungkin yang ingat menurut perintah Ibu Kristus, mesti setia. Eman-eman dan aturannya. Eman-eman. Bagaimana dino minggu tapi dino kakian dino orangnya eman-eman dan eman-eman. Sebab kepengen berkumpul carman memujak menunggu dan menjamin aku sahabatnya. Sebab kita sama kakak kekirangan. Kakak kekirangan itu perlu insya meninggal di sini. Tetap Krishna itu. Krishna itu puji Tuhan. Ini selanjutnya acara untuk perjamuan kasih Tuhan yang telah sediakan buat kita semuanya. Kita bersyukur ya, menunya tahu lontong guys, meet in Sukorame ya, pasti enak. Terima kasih, Tuhan berkati saya, Anda, dan kita semuanya. Selamat menikmati hidangannya. Tuhan Yesus memberkati saya, Anda, dan kita semuanya. May God bless you. Terima kasih. Halo saudara, untuk perjamuan kasih dimulai dari Pak Cukup. Lagi meriang-meriang ya mungkin. Batuk pilek sekarang sudah musimnya. Jadi kita semuanya harus jaga kesehatan kita masing-masing. Dan yang lebih penting sangat berhati-hati. Ini Bapak yang dari barisan ya, saya belum begitu kenal, jadi salam kenal Bapak, padahal sering kita ketemu ya, cuman saling menyapa saja, tidak tahu nama, tetapi kita tetap satu jiwa, satu bersaudara. Nah ini dari ibu menantu dari Buranem ya, terus belakangnya Pak Sumarno, belakangnya lagi Pak Tumpak Miri, itu yang setia untuk mengiring Tuhan. Luar biasa. Ini Mbak Leli. Dan juga disambung lagi Pak Pala. Belakangnya lagi Pak Misnati. Ya, belakangnya lagi si Sally. Sally yang cerdas. Ayo. Ambil sendiri ya. Untuk menyusul lagi dari saudara kita ya, yang ini jadi ibu dari Tumpak Miri juga, grup Tumpak Miri, belakangnya lagi Mbak Win. Dilanjut lagi. Yang dari barisan tadi ya, ini. Mbak siapa? Kita sudah akrab saling menyapa tapi terus disambung lagi untuk Neneng. Nah ini kakaknya Mbak Sus ya, ibu. Nah ini si kecil gak mau makan apa, kecambah ini. Akhirnya dibikinin baru. Ya tahu lontong dari Malang guys. Rasanya pasti lezat.
Tapi enggak, katanya pedas, kalau saya pedas. Karena saya tidak suka makan pedas. Nah, ini untuk baju merah ini anaknya Nur Siti. Ya, pasangan dari Yoyakin datang juga bersama kakeknya Pak Palal ya, cucunya Pak Palal ini. Terus di belakangnya lagi Bapak kita Pak Surono. Selamat menikmati Pak hidangannya, Tuhan berkati. Terima kasih. Menunya katanya jumbo guys, padahal cuman separuh-separuh itu. Terus disambung lagi belakangnya itu Mbak Ning dari keluarga Pak Padi ya, almarhum. Terima kasih. Ini sudah belakangan itu mami saya. Si Tuhan mau ikut ibadah juga. Ya, kerupuknya ambil sendiri, minumnya juga sudah disediakan nih Mbak Pur. Bubur ya. Dan juga disusul untuk Ibu Welas menggendong cucunya karena sudah ngantuk, sudah tidur. Dan di belakangnya lagi Mbak Kar, Kartiningsih ya, ingat saya ya. Ambil kerupuk. Udah laris manis. Semuanya sudah pegang piring masing-masing, guys. Dan ambil tempat sendiri-sendiri karena ya rumahku sempit, jadi puji Tuhan semuanya sudah saling pengertian, jadi mengambil tempat tersendiri, duduk di mana gitu. Luar biasa. Ini Pak Win, keluarganya yang enggak hadir satu, anak-anaknya juga hadir. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Ini Bapak lagi makan. Semuanya dimakan. Itu masih ada piring yang belum dipegang. Terima kasih. Acara kebaktian keluarga ini sangat luar biasa dan berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya Yuswe Channel terlebih dahulu supaya channel saya terus berkembang. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe-nya juga bagi yang belum. Dan terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak saya yang setia untuk membikinkan masakan ini. Saya cuma bantu-bantu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya ada dan semua Pak.